Bang, kapan sih pertama kali dapat 10 juta sebulan dari dunia online? Seingat gue itu pertama kali tahun 2019 ya, gak kerasa udah 5 tahun juga. Gue itu pertama kali dapat yang 10 juta itu gara-gara FB Ads to AdSense ya. Para pemain jadul pasti tahu dah. Menurut abang nih ya, sekarang makin gampang atau susah sih cari duit dari dunia online? Sekarang bisa dibilang susah-susah gampang, gampang-gampang susah ya. Peluang mencari cuan dari dunia online lebih banyak. Dari jualan online, content creator, affiliate TikTok shop, AdSense, Facebook Pro, banyak deh sekarang peluangnya. Opportunity buat mencari cuan itu terbuka lebar dari mana aja. Kayak sekarang ya, buat trip pantai bisa buat konten affiliate TikTok shop. Jualin tripod plus-plus yang udah ada motion trackingnya seperti ini cuy. Ini keluaran Index, bagus banget ya. Nanti kita buat review produknya. Bisa juga buat konten tentang mic wireless keluaran TNW yang hasilnya bagus banget ya. Walaupun kita lagi berada di tepi pantai cuy, seperti ini. Atau sambil nyantai gini juga bisa cek-cek dashboard, mantau orderan atau biaya iklan. Itu bisa dilakukan dari mana aja. Asik kan kayaknya. Kalau dulu mana bisa cuy. Lihat nih, di bawah hujan aja kita bisa buat konten cuy. Badai lagi. Tapi karena makin terbuka peluangnya, otomatis para pesaingnya makin banyak cuy. Jadi kita harus terus beradaptasi. Adapt or dead, alias kita bisa ketinggalan nih. Lihat nih yang rekam. Cepat. Kalau teman-teman 10 juta pertamanya dari mana ya? Komen di bawah ya.